bincang bersama. Marlisaris ada pepatah yang mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Begitu pula mungkin e, darah seni dari sosok ayah yang juga menurun kepada musisi yang akan kita ajak ngobrol dalam podcast Bincang Bersama edisi Sabtu ini. Dan kali ini ada Audrey Juana yang akan memandu dan sudah hadir di Kompas Gramedia eh uh, gedung perintis lantai 5 ada Pasha Krisha. Hai. Hai. Apa kabar? Baik. Ini bahagia. Bahagia. Kalau misalnya semuanya sudah dengar Pasha Krisha, ini anaknya Pasha Ungu apa anaknya Krisha? Anaknya Krisha. Anak. Ya. Anaknya <laughs> Oke, okay, ini dia semuanya sudah dengar Pasha Krisha. Kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan perjalanan karir terus juga pastinya. Yeah. Uh, EP, ya, yang, EP baru yang baru saja rilis. Congratulations by Makasih. the way. Masya. Tapi aku penasaran sih, uh, mungkin masa kecil seorang Pasha gitu ya. Karena kan hmm. ya mungkin latar belakang ayah yang sangat-sangat legend banget hmm. di Indonesia hmm. udah terinfluence dengan musik kah? sejak kecil atau seperti apa? Terinfluence dari kecil tapi tidak dari papa ya. Oh, oke. Okay. Dia jarang banget dengerin musik sebagai legend musik gitu. Uhum. Dia tuh jarang banget dengerin musik di rumah. Jadi gue uh, dengerin musik tahu musik yang enak itu dari kedua kakak gue. Ah, oke. Ini dari kedua unik ya kakak. justru. Dia ya unik banget dia tuh kan unik banget ya, satu dari satu triliun lah maksudnya. Dia penyanyi yang jarang gak pernah. Aku nggak pernah lihat dia latihan. Oke. Okay. Nggak pernah lihat dia denger musik. Eh sekali tiga kali lah tiga kali lihat dia denger lah lihat dia dengerin lagi denger dengerin gitu terus dia tuh ngerokok uh -huh. ngopi nggak pernah yes. olahraga jadi ah. sebagai penyanyi itu kan itu kan hal yang dilarang semua Betul. tapi dia melakukan itu semua gitu jadi <laughs> uh, apa ya aneh aneh memang tapi kalau misalnya yang lagu transcendence itu dari kakak dulu dari kakak. Hmm, dari okay. dua kakakku yang cewek Oke, okay. bahkan cewek gitu ya dua-duanya. Mm -hmm. Tapi menarik gitu. Du punya dua kakak cewek berarti jarak rentang usianya dekat kah atau jauh? Lumayan, ada yang ada yang main jauh, ada yang lumayan. Oke, okay. berarti untuk um, apa ya? referensi lagu-lagu Pasha ketika kecil apakah cukup uh, agak oldies gitu ya nggak sesuai mm, dengan itu, uh, umurnya pada 90-an, 190-an. an, 90 -an. 90 -an. Oke. Okay. Kalau yang paling diingat lagu siapa sih yang nyantol banget yang bikin candu semuanya sih aku masih ingat kalau the Course, era-era the Course, era-era ah, boys waktu uh -huh. itu boy band ada Boyzone, ada gitu-gitu uh -huh. terus sampai Eminem sampai okay. Eminem sampai Bling mana gitu nah itu yang paling nyantol uh -huh. di aku yang Bling One attitude terima terima kasih kepada kakak kakakku itu oke okay. tapi ini nggak tahu ya karena ini I'm wrong kakak kakakmu semua tidak bekerja di industri musik Iya. Yeah. Nah, gak ada. yang aku doang. sendiri gitu ya, ya. ya namanya juga bontot sih. Oh, okay. Biasanya bontot tuh yang aneh-aneh sendiri. Yang tuh. aneh sendiri ah. ya. Tapi anehnya di jalan yang benar ya. ya alhamdulillah aneh lah, tapi itu. yang mirip papa, apa yang sama ah. kayak papanya itu yang lucu sih aneh deh. Keluarga gue aneh. Oke. Okay. <laughs> tapi kalau misalnya dulu papa mungkin kalau di rumah yang nggak pernah menunjukkan dia sebagai musisi hmm. mungkin ya. Hmm. Dia menunjukkan mungkin sebagai sosok ayah. Tapi kalau ketika kerja kalian anak-anaknya sering diajak nggak sih mungkin ketika manggung ketika mungkin ke studio rekaman sering diajak? Atau? enggak hmm. kan, kan dia tidak pernah menunjukkan ke anak-anaknya bahwa hmm. dia musisi uh, paling waktu konser besar doang diajak uh -huh. pernah juga kita jemput dia di waktu kita waktu waktu dia latihan kita jemput dia gitu pernah itu doang paling sisanya nggak pernah diajak manggung ke radio gitu nggak pernah diajarin belajar sendiri apa apa aku pas di industri ini belajar sendiri nggak nggak pernah iya, diajar iya, diajarin iya, iya, iya. orang orang iya. mungkin mikirnya pasti anaknya anak ini diajarin gitu boro boro lah iya. gitu belajar sendiri uh -huh. gitu. belajar sendiri ya itu tadi dari kakak 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 juga begitu eh. sama otodidak lah belajar sendiri cari tahu sendiri tentang musik iya jadi ini dia nggak pernah cekokin apa apa Wow, apa aku muncul, gak pernah ya? cokokin, cokokin apa awal, gak pernah buru-buru lah. Oke, okay. tapi kalau flashback lagi ke masa-masa kecil, kamu inget gak? cita-cita uh. kamu dulu apa sih sebenarnya apakah emang udah punya sense untuk ke musik sendiri atau ada waktu kecil ya? umur berapa dulu kecil waktu SMP, SD mungkin SD SMP SD, SD apa ya waktu SD nggak tahu mau jadi apa oh, waktu SMP oh, okay. aku um, SMP atau SMA tau band namanya Dashboard Konvensional nggak nggak uh, gak gak jadi dia tuh kayak band uh -huh. tapi dia sebenarnya solo gitu okay. nyanyi, singing songwriting, singing hmm, songwriter gitu. Uh, Kalau manggung juga sambil bawa, bawa pakai gitar akustik nyanyi. Uh -huh. nah, aku pengen jadi ya gitu. Okay. Aku pengen jadi suatu hari itu. Asal nyebut doang dan sekarang kejadian sih gitu. Uh -huh. Sekarang kayak gitu. Uh, cita-citaku sudah tercapai. Tapi aku anehnya cita-citaku baru-baru ini gitu. Uh, setelah lulus kuliah itu aku sempat kerja kantoran. Oke, okay, bayar gitu. kuliah ngambil jurusan apa, Jurusan jur, uh, Fakultas Musik, jurusannya namanya sound design. Itu lebih ke produksi sebenarnya. Uh -huh. Lebih ke produksi musik terus video uh, terus mixing, mastering, recording. Okay. Terus ke film juga. Uh -huh. gitu. Sound design itu sebenarnya lebih ke film bukan ke musik, musik. gitu. Oke, okay. tapi kamu bilang kamu kerja kantoran, nah ini relate sama bidang yang kamu hmm. ambil? Iya, production house itu. Oh, okay. Jadi orang tuaku tuh, papa mama, mama kan ya tadi aku cerita keanehannya sangat aneh banget, bukan musisi banget gitu ya. Uh -huh. Dia tuh pengen anak-anaknya hmm, akademis banget gitu, maksudnya hmm. <coughs> sekolah, yeah. uh, jadi sarjana, terus jadi uh, terus setelah lulus pengen ya, dia udah kerja biasa dengan janji bulanan gitu, yeah. pengennya gitu. Cuman aku sendiri tidak bisa menerima kehidupan itu. Aku okay. <laughs> tidak bisa menerima Aha. kehidupan kayak gitu diatur-atur gitu, nggak bisa. Gitu. Uh -huh. Kalau di kantor kan nine to five Betul. Terus kerjaan dikasih. Uh, kerjaannya kan sesuai sama job desk-nya gitu, uh -huh. apa yang mesti dikerjain. Gak bisa gitu. nggak bisa. Yeah, yeah. Gak bisa hidup Setelah kayak gitu. Setelah dijalani beberapa, berapa tahun berarti kerja kantoran? Empat? Dua? Ada? Ya yeah, about segitu sih. Se about segitu ya. Kan? Oke, okay. dan ternyata memang mungkin tidak menemukan passionnya di situ. Hmm, itu kan, apa ya, mimpi orang lain ya? Mimpi itu hmm. bagaimana, nasibnya gitu, yes. gitu Dan mungkin balik lagi ke mimpi SMP tadi, hmm, ya. gitu. Makanya, sosok siapa tadi? Dashboard, dashboard konvensional, Oke, okay. tapi kalau ngomongin tentang musik sendiri, ketika mungkin kamu kecil gitu ya, kamu kan sudah melihat sosok Papa yang mungkin cukup legend gitu ya. Tapi gimana sih sebenarnya rasanya jadi? anak sosok yang uh, cukup besar di Indonesia, apakah juga cukup pressure gitu, kadang kan mungkin kalau ketemu teman-teman papa eh besok kamu nyanyi juga ya kayak papa kayak gitu, hmm. ada nggak sih tekanan ataupun ya jadi beban? Waktu, waktu pertama kali masuk sih, waktu pertama kali muncul hmm. itu dua tahun yang lalu, okay. itu masih takut banget hmm. atau, takutnya tuh ya namanya kan gede banget, yeah. orang pasti akan lihat, orang pasti, pasti akan ngejudge gitu di situ sih, takutnya waktu itu aku ngeliat kontemplasi gitu, jadi ya dulu takut banget ya. Sekarang hmm. sih, boro-boro takut kayak Sekarang malah ambisius banget. Oke, okay. gitu kayak kayak aku tiap hari kerjanya bikin lagu, kalau uh -huh. bikin lagu produksi, rekaman, mixing. Terus aku tuh kayak udah punya plan sendiri gitu nih, nanti tahun segini harus uh -huh. jadi gini-gini gitu lah. Pokoknya udah ambisi banget. Sekarang kayak boro-boro, takut bodoh amat apa kata orang gitu sih sekarang gitu kalau misalnya perubahannya jadi bener-bener jomplang ya. banget. Gitu. Tadinya takut, sekarang jadi bodo amat banget gitu. Turning, turning back point kamu ketika ya itu tadi awalnya takut, terus beban, uh, akhirnya menjadi sosok yang ambisius hmm. di industri yang mungkin kamu idam-idamkan selama hmm. SMP itu apa tuh yang bikin 360 derajat berbeda? Aku nyadar aja ini fulfilling hmm. my soul gitu yang aku lakuin. Jadi Selama ini aku ngelakuin demi orang lain, demi... Hmm. Kayak aku sekolah itu menyenangkan orang tua. Iya. Yeah. Aku kerja kantoran menyenangkan bos, bos aku. Uh -huh. Aku... Nah sekarang, yang aku lakuin menyenangkan diri sendiri. Yeah. Nah itu yang aku, aku, aku sadari itu sih makanya jadi ambisi banget. Uh -huh. Harus lebih happy lah, harus lebih happy lagi, gitu. Oke. Okay. Gitu. Terlihatnya enjoy banget ya yeah. sekarang ya. Yeah. Dengan, dengan ya itu lagi ya. Menulis terus <laughs> juga mungkin memproduce musik-musik yang sesuai dengan apa yang pasya inginkan seperti itu. Tapi aku mau flashback lagi gitu balik di masa-masa kamu kerja kantoran mm -hmm. gitu kan. Itu kan 4 sampai 5 tahun tuh cukup punya waktu yang lama gitu ya. Menyesali nggak sih momen itu atau justru itu mungkin menjadi modal kamu untuk masuk di industri musik? Eh, ini? Iya sih uh, lebih ke bersyukur ya. Mm -hmm. Mungkin ya. kayak untung aku melewati itu. Aku melewati loh, maksudnya yang naik kereta Menteri oh, gitu-gitu, okay. aku melewati yang jam jam sepuluh nih kereta terakhir, gue mesti buru-buru. Gue uh -huh. melewati itu semua, aku bersyukur banget. Uh, aku melewati, jadi aku tahu lah uh -huh. kebanyakan orang tuh mengalami apa sih dalam hidupnya gitu. -gitu. Uh, mungkin aku kalau nggak melewati itu jadi pribadi yang kurang ajar mungkin nggak uh -huh. tahu. Um, uh, bersyukur karena aku Ber, bersumpah gak akan ngelewatin itu lagi. Sih. Okay. Gak akan apa maksudnya, ya udah yang penting gue ngicipin ya? ini, uh -huh. gue bersyukur gue udah pernah lewatin itu gak akan lagi sih seumur hidup. Gak akan lagi sih seumur hidup kerja uh, kantoran. Oke, okay. tapi kalau misalnya keluarga sendiri, karena kan tadi Tasya bilang bahwa ya mama papa, almarhum papa juga memang pengennya ya kamu kerja kantoran gitu. Sekolah. akhirnya sekolah. Nah sekolah gitu kan. Akhirnya kamu memilih untuk masuk ke industri yang papa tekunin. Hmm. Gimana responnya? Apakah uh, orang bapaku kan support. Support uh -huh. kok dari kakak-kakak -kak, happy banget. Oh, oke. Okay. Tapi kalau dari orang tua untungnya duduknya udah, uh -huh. untungnya duduknya uh -huh. udah ngada, okay. gak ada. Untungnya dudunya udah gak ada jadi nggak ada yang protes. Uh -huh. Gitu maksudnya untungnya dalam tanda kutip ya. Yes, yes. Uh, jadi nggak ada yang protes tapi kalau dari keluarga kakak-kakakku gitu mereka bersyukur banget uh, akhirnya pasti bisa menemukan kebahagiaannya gitu. Ya, mm -hmm. uh, dia, 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 mereka tahu kok aku menderita waktu waktu aku sekolah mm -hmm. waktu aku kerja kantoran mereka tahu uh, aku menderita sebenarnya dalamnya. Yeah. Cuman <coughs> sekarang udah menemukan kebahagiaan mereka bersyukur banget, mm -hmm. bangga banget malah. Yes. Bangga untuk kamu bisa menemukan mm -hmm. jalanmu sendiri, mm -hmm. gitu ya. Tapi kalau dari 4 sampai 5 tahun itu sendiri, kamu ada nggak sih yang dilakuin untuk mungkin preparation memasuki industri ini kan nggak mungkin tiba-tiba hmm. akhirnya punya keputusan iya, untuk iya. masuk ke industri musik gitu iya, iya. Uh, aku tuh punya hobi bikin lagu ya oh, okay. dari dulu jadi nuangin rasa aja boro-boro dikomersilin nggak mikir ke situ nggak yes. mikir jadi orang tuh biasanya nulis diary harian gitu uhum. aku nggak bisa nggak tahu kenapa nggak bisa aja nulis diary uhum. itu kayak padahal nulis apa aja kan bisa kan di, di diary itu nulisnya nggak ada yang lihat juga tuh gak bisa aja nulis gitu gak greget uh -huh. kurang greget yes. jadi bikin lagu tuh lebih tersalurkan apa yang di dalam gitu udah 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 bisa dari SMA sih sebenarnya nulis lagu um... preparationnya mungkin itu kali ya jadi, tanpa terus, tanpa ya? disengaja uh -huh. tanpa disengaja udah jadi uh -huh. ketika ada keinginan panggilan jiwa untuk untuk melanjutin papah gitu uh -huh. ibaratnya Udah ada lagunya, gitu. Oke, okay. gitu. ya karena dari SMA ya? Iya, hmm. udah ada. Uh, sadarnya kamu punya kemampuan untuk menuangkan perasaan kamu di sebuah lagu tuh? SMA. Kapan? Atau mungkin ada validasi nggak dari orang-orang? Iya, iya. Kayak, eh lu bisa nulis, eh, lu bisa aja, nulis gitu? lagu gitu? Ya, mm -hmm. Ada. Pertama kali bisa nulis lagu tuh SMA. Mm -hmm. Buat cewek, gitu. Oh, Oke. Okay. Terus, iya lagunya bagus ya, gitu. Terus, aku coba lagi, gitu. Itu kan waktu, waktu SMA, terus waktu kuliah, coba lagi pernah gitu, lagi patah hati, uh -huh. terus ada temen dengerin, ini lagunya bagus ya chord keren deh, gitu-gitu. Okay. Gak belajar aku, yeah, kayak, yeah. kayak, kayak gak, gak ada yang ngajarin juga, kayak kayak berdasarkan rasa aja yeah. gitu, berdasarkan kuping sama rasa aja. Oh ternyata gue bisa ya bikin lagu, oh ternyata enak tuh lagu gue, gitu. Uh -huh. gitu ya gitu. Aku lihat sekitar sekitarku yang denger-dengerin, oh enak ya lagunya ya, gitu, uh -huh. gitu deh, terus ketika ada panggilan jiwa tahun 2021. Uh -huh. Ya udah tinggal pakai lagu yang ada aja gitu. Iya, oh stoknya udah banyak ya, soalnya udah hmm. banyak Lumayan. Di terus ditambah sekarang aku uh -huh. happy kan karena udah ya. di industri ini terus jadi makin banyak deh lagunya gitu. Ah, oke. Okay. Jadi udah banyak nih stok single-single, EP-EP -single yang mungkin akan dirilis ke depannya seperti itu ya. Nah, kalau ngomongin juga tentang lagu-lagu yang um, kamu tulis gitu kan pasti ini semuanya curahan hati sosok uh, ya Pasha gitu. Tapi kalau untuk menambahkan rasa-rasa karena kan kalau ngomongin sekarang penulisan-penulisan musisi-musisi itu hmm. punya gayanya sendiri. Kalau hmm. dari kamu sendiri menurut kamu apa sih yang membedakan kamu, penulisan kamu dengan musisi-musisi lain? -musisi Lirik berarti main? ini. Yes. Apa okay. ya? Aku nggak ada, aku nggak mikirin, nggak uh -huh. mikirin menuangkan itu. Aja menuangkan gitu ya? aja, terus bahasa aku juga nggak ada yang konotasi uh -huh. banget gitu, nggak ada yang senja, apalah gimana yeah. gitu. Ya sebahasa sehari-hari aja. Itu mungkin aku gitu, uh -huh. sebahasa sehari-hari aja. Iya, iya, iya. Gitu. Aku belajar banget sama Kevin. Sebenarnya aku nggak bisa. Uh -huh. Sebelumnya tuh aku Kevin Aprilio, jadi aku nggak. Sebelumnya hmm. tuh aku nggak nggak bisa nulis lirik bahasa Indonesia tuh. Oh, bahasa Inggris justru? Bahasa Inggris. Yang okay. Lancar mengalir nulis uh -huh. gitu tuh bahasa Inggris cuman setelah yang single ini nih yang hanya kau yang ku mau kan yang nulis tuh lir liriknya kayak Kevin tuh di situ aku amatin oh tuh formula formulanya tuh begini jadi sekarang bisa nah, lancar bikin lagu bahasa Indonesia gitu oke okay, karena Kevin Tapi, juga best friend kamu ya n -n. terus dia juga bilang kok gua tuh kalau nulis lirik nggak nggak pakai gua bahasa sehari-hari loh gua nggak ada yang mesti kata-katain gimana yang penting yeah. enak aja dinyanyiin ya udah itu aja sih yang aku pakai modalnya itu aja yang aku aku ambil dari dia gitu Ya. gitu Atau sebenarnya yang penting rasanya ya mm -hmm. dan komposisi musik-musik yang lain seperti mm. itu tapi kalau ngomongin tentang Kevin sendiri karena IP ini juga kayaknya Kevin punya kontribusi yang cukup besar gitu mm. ya untuk uh, perilisannya So dekat apa sih emang sama Kevin Aprilio maksudnya kan ini papa-papa kalian nih cukup yeah. punya andil ya. gitu ya di industri musik mm. Indonesia cuman bukan karena papa-papa oh, kita ya okay. kita ketemu waktu kuliah Ah, ini jurusannya sama. Sama, iya. Terus kita pertama kali ketemu, gak aku gak tahu waktu itu. Oh, aku udah tahu belum ya waktu itu anaknya Om oh, Gak tahu sih, gak tahu. Kita kenalan, kita ngobrol langsung nyambung karena apa? Kita dengerinnya sama waktu itu era-era IMO hmm. tahun 2000 an gitu. Okay. Kita sama gitu alirannya. Jadi langsung nyambung. Terus rumah kita tuh deketan gitu dulu ya, dulu deketan. Aku di Cipete di Pondok Labu. Jadi kita yeah. sering nginep. Kadang-kadang Kevin di rumah aku, kadang-kadang aku di rumah Kevin. Uhum. Sedekat apa? Deket banget sih. Kita tahu aib masing-masing lah. Okay. Kita tumbuh bareng kan. Uh -huh. Terus uh, sekarang aku di Bintaro, dia di, di Bintaro juga. Dia kan nikah, dan nikah. Iya. Eh, uh, aku di Bintaro, dia di Bintaro juga. Jadi deket banget, deket banget. Jadi, dan dia termasuk orang yang aku percayalah. Ada cuma dua orang yang aku percaya di salah hidup aku. Mm -hmm. dan dia salah satunya. sedekat itu maksudnya. Okay. sedekat itu. Iya, iya, iya. Tapi kan kalau misalnya kamu berarti kenal zaman zaman kuliah mungkin itu juga zaman zaman Kevin Viera sebelum Viera sebelum Viera waktu bahkan. itu waktu itu bandnya masih ada Ante you know? oh iya yeah, Raisa tuh, ya vokalisnya Raisa iya yeah, betul betul tapi udah ada lagu seandainya uh -huh. seandainya udah tapi ada lagu. kamu juga mem, uh, apa ya punya fase-fase itu gak sih ngeband ngeband di zaman kuliah atau SMA atau di SMA sih waktu waktu atau kuliah tuh lebih ke fokus belajar produksi waktu itu karena aku ambilnya produksi kan soalnya jadi nggak 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 untuk perform gitu yeah. Panyainnya di belakang layar waktu itu lucu deh kalau dilihat-lihat. oke okay, tapi SMA Beda banget ya SMA berarti tampil perform perform Seba S as a drummer as drummer, drummer, sama drummer. gitaris oke okay. band bandnya gitu. alirannya IMO-IMO uh, atau ya, oh, popang atau ada yang popang bawa uh -huh. bawain bawa ini ya bawa ini popang bawain imo ada mungkin bawain 80s ada uh -huh. lupa aku lupa Ya pokoknya have fun aja waktu itu sih. Iya, yeah, seru-seruan nah. untuk menyalurkan aja nah. gitu ya. Oke, nah. oke. Okay, okay. Tapi lucu ya gitu ya ketika SMA mungkin ya jadi frontliner gitu ya. Terus kuliah jadi yang di belakang layar, nah. sekarang balik lagi ke depan layar. Hmm. Gimana awal awal pertama kamu perform? Apakah kamu ingat gak sih deg-degannya? Aku perform Tunggu. nyanyi sambil nyanyi gitu kan. Uh -huh, uh -huh. Itu waktu pandemi itu. Oke. Okay. Acara online gitu terus uh -huh. aku diajak itu dikerjakan banget, tapi setelah itu kayak ada yang lepas gitu. Kayak apa ya? Ibaratnya ada rantai yang lepas, uh -huh. satu Lenggak rantai yang gitu lepas gitu ya. Heeh, ya. uh -huh. selama ini ketakutannya berhasil, berhasil gua atasin nih di, di malam itu. Yeah. terus ada lagi perform lagi, ada lagi satu berasa lepas. Oh, <laughs> ketakutan. Oh, rantai-rantainya berasa lepas itu Ada yang ikat aku lah, uh -huh. nah, Jadi, um, aku ngerasa kayak... Hmm, ini ketakutan ini harus di diilawan ya yeah. itu sampai sampai takutnya hilang ya sampai sekarang takutnya hilang udah bener-bener mm hilang -hmm. mm -hmm. sekarang gitu dan lebih lepas lagi lebih lepas lebih jujur lebih oh, okay. nikmat lebih happy hidupnya gitu. mm -hmm. karena apa ya fulfilling my soul lah ibaratnya gitu yes. memenuhi Memen jiwaku ya tapi tadi kita lupa bahas gitu ya hmm. gimana <coughs> awal mulanya kamu masuk ke industri ini karena hmm. mungkin ya nama besar Krisya sudah ada di kamu dan itu Privilege yang cukup yeah, besar privilege. gitu ya. Tapi keras um, juga yang cukup besar. Betul, maksudnya kamu juga jadi pressure gitu kan ah, untuk menunjukkan apa yang gue punya tuh sebenarnya jadi ya, diri gue bukan di ayah gitu. Itu e -ya. gimana awal mula step into this industry? Oke, okay. tadi kan aku kerja kantoran ya. Yeah. Waktu pandemi-pandemi itu kan semua kan susah. Betul. Bahkan ada bahkan semua hmm. banyak yang tutup, termasuk kantor aku tutup. Oke. Okay. Sorry. Uh -huh. Uh, kantor aku tutup, aku nggak ada kegiatan, tapi okay. uh -huh. financially aman. Sebenarnya masih ada. Yeah. Cuman aku tuh stres sendiri karena nggak ada kegiatan, yeah. aku stres sendiri. Terus okay. aku ngapain mikir gitu? Ngapain? ya? Oh iya aku kan ada lagu-lagu aku itu uh -huh. Akhirnya aku aku bikin lah demonya, aku rekam gitu demonya. Aku kirim-kirim ke label yang aku kenal. Yang aku termasuk ada musika, ada ada yang lain. gak uh -huh. bisa aku sebutin orangnya ya udah aku setelah aku kirim-kirim ke label itu musika mau uh -huh. ya udah ya udah berjalan gitu aja maksudnya recording lagu yang ini aku juga waktu itu kayak wah secepat ini tuh ininya taggingnya ibaratnya yes. gue berubah hidupnya kayak gini ya udah gue jalanin aja loh waktu itu masih pressure banget waktu uh -huh. itu uh, yang single pertama tuh masih ketakut full of fear lah aku ini mikirin beban nama papa ya. beban di judge apa kak ntar mikirin apa kata orang lain-lain gitu. gitu sih itu tahun 2021 2022 aku ngeliatnya apa ya ya perubahannya besar-besaran ibaratnya dalam mimpamu ya itu sih awal-awal awal mulanya aku muncul di industri yang waktu itu waktu gara-gara pandemi itu titik baliknya Betul. tapi justru uh, menariknya kau masuk di masa pandemi yang dimana semua industri itu lagi lumpuh-lumpuhnya, even hmm. itu musik pun mungkin industrinya juga enggak banyak orang yang justru ngehold lagunya gitu karena takut ya hmm. dirilis gitu. Tapi keberanian apa sih yang bikin kamu tuh benar-benar apa ya mendobrak lah semua ketakutan rantai-rantai tadi mungkin ya, jadi lepas gitu. Okay. Ini ada hubungan sama spiritualku sih. Okay. Jadi aku tuh udah percaya sama yang nggak ada yang namanya kebetulan, nggak mm -hmm. ada yang kata gak ada kata terlambat dan Aku harus accept bahwa hidupku dari kecil tuh nggak normal sama sekali gitu. Hmm, okay. Jadi yang orang nganggap itu aneh buat aku tuh normal yes. gitu. Mungkin banyak kok aku juga pernah di di, ditaruh di TV gitu, ya, pemberitaan uh -huh. jadi, anaknya Chrisi nggak ada kerjaan jadi pokoknya beritanya negatif. Loh. Anaknya Chrisi nggak ada kerjaan jadi anak jadi terpaksa jadi musisi gitu bunyinya begitu. Okay. Dia gak nangkep apa kata, kata aku, si wartawannya tuh nggak nangkep, otaknya nggak nyampe. Otaknya tuh gak nyampe bahwa hidup itu perjalanan jiwanya tuh masing-masing. Hidup gue tuh jalannya kayak begini loh. Uh -huh. Aku sama mungkin ditanyanya gini, aku jawabnya sama persis. Cuman dia ngambil kesimpulan sendiri buat clickbait apa gak yes. ngerti, cuman ditulis jadi jadi kayak apa, jadi negatif banget uh -huh. gitu. Ibaratnya aku kayak susah banget hidupnya, sengsara banget. Padahal enggak. Uh -huh. Aku apa ya, menerima bahwa nggak ada yang kebetulan maksudnya Uh, hidupku tuh dari kecil tuh udah gak normal Jadi anaknya beliau itu udah gak normal satu mm, Oke okay. yeah. Iya yes. Udah dipandang di sekolah tuh udah dipandang jadi kayak alien satu mm -hmm. Gitu uh, Apa namanya uh, Ya hidup aku gak normal sih Maksudnya perjalanannya tuh Perjalanannya tuh beda sendiri lah daripada yang lain gitu Gitu makanya aku udah bisa accept itu Bahwa itu ini hidup aku emang beda daripada yang lain. Betul, betul. Kamu bawa privilege yang mungkin gak bisa dimiliki orang, tapi... Kerasnya ya itu, juga sih. Oh, ya betul, maksudnya itu proses yang besar kan. Apalagi gak cuman happy karena anaknya Chris, ya gitu. Tapi pressure-nya itu sangat-sangat luar biasa dan... Gila. Itu orang, orang lain mungkin gila ya. Kita berempat ya. tuh, uh, up, aku tuh empat bersaudara mm -hmm. ya. Aku harus <laughs> bilang sih mental-mental kita tuh kuat-kuat banget. Ini kalau misalnya mental gak kuat sih, lu gantung diri sih, beneran. Mm -hmm. Punya, menyandang nama belakang segede ini, lu. Beneran, asli yeah. aku, kakakku kan, ini nggak tahu tau yang boleh dimasukin uh -huh. atau enggak. lebih aman yes, gak right. Kakakku yang nomor satu kan udah nikah dulu. Mm -hmm. Dulu, sekarang udah nikah sih, udah nikah kedua kali. Maksudnya pernah cerai. Nah si lakinya, apa, suaminya yang dulu itu kan jadi menambang, mengangkat, apa, okay. apa, Pakai nama yes. Casey juga kan. Jadi gila dia. Hmm, karena terlalu beban yang kan, ada dia ya. Oke, okay, oke. Okay. Wow, itu perjalanan yang cukup panjang gitu ya untuk kita bisa juga memahami sebenarnya sosok-sosok yang ya kita nggak bisa milih gitu ya terlahir di keluarga mana gitu ya tapi ya itu privilege yang harus juga disyukuri seperti itu yang bisa membawa Pasha sampai dengan saat ini. Kita balik lagi ke lagu-lagu kamu hmm. gitu ya. Kalau ngomongin tentang uh, single pertama itu Bidadari benar ya? Bidadari tahun 2022. 2022. Dua tahun lalu. 2022. Itu lagu yang kamu tulis tahun berapa? 2013. 2013. Wow, 9 tahun loh. Iya ya, 9, 9 tahun. 9 tahun rilis. 2013 itu. Akhirnya rilis terus jadi single. Gimana sih reaksi orang-orang sebenarnya pertama kali ketika kamu rilis? Oh, uh, banyak single yang bilang e, ini sih, wah akhirnya anaknya ada yang lanjutin, banyak oh, yang ngomong yeah. gitu. Ya banyak kenapa baru sekarang, kayak gitu-gitu sih, lebih mm -hmm. kayak gitu, cuman apa ya Ya itu tadi kayak aku bilang nggak ada yang kebetulan, baru, emang baru waktunya sekarang gitu Betul Gitu, lagunya, lagunya tahun 2013, waktu itu waktu aku bikin lagu itu nggak ada niat untuk dikomersilin gitu mm -hmm. Waktu itu lagi patah hati, terus aku tuangin aja gitu Gitu, terus eh pasti dengerin ke ibu acin bosnya musika dia suka, jadi gitu, okay. single pertama Akhirnya gitu Akhirnya rilislah lagu itu selanjutnya muncullah EP gitu ya hmm. EP yang terbaru yang baru rilis berapa? Hanya, hanya kau yang ku mau itu tiga lagu termasuk bidadari. Uh -huh. Jadi ada dua dua lagu tambahan kisah kasih di sekolah itu dua sama papa. Uh -huh. Hanya kau yang ku mau itu yang pakai vinamilia. Nah, gitu. oke okay. kita bahas uh, sedikit sedikit gitu ya tentang EP ini. Kenapa akhirnya kamu memilih EP gitu? Dan ini kan momennya udah cukup aman ya untuk untuk Hmm. Apa ya, industri musik sendiri? Hmm. Hmm. Apa yang mungkin ingin kamu tunjukkan gitu dengan EP yang baru rilis itu? Sebenarnya ini EP nya juga nggak sengaja, jadi hmm. waktu itu, bidadari itu kan lagu bidadari itu rilis Juni 2022. Hmm. Terus dari ibu Aceh ada plan bahwa dia tuh pengen banget bikin ini nih. Uh, Net King Cole sama Natalie Cole, loh, gak dia kayak okay. bapak anak gitu, yes. pernah duet gitu. Nah, pernah duet, bapak bapaknya mm -hmm. udah nggak ada, tapi anaknya duet bisa duet sama bapaknya dan teknologi sekarang. Yes. Nah, ibu Acin tuh pengen banget bikin kayak gitu ke aku mm -hmm. sama papa. Yeah. Jadi dia salurkan lah itu lewat kisah kasih di sekolah. Itu ibu yang mau, ibu Acin yang mau. Mm -hmm. Nah, dia pengen banget itu rilis tanggal 16 September 2023 waktu, okay, ulang, waktu ulang tahun papa. Ah. Itu kan lama tuh jangka waktunya tuh dari Juni 2022 sampai, sampai. sampai 16 Betul. September 2023. Nah, aku tuh banyak nganggur tuh, uh -huh. Aku sementara aku bikin si kisah kasih di sekolah itu uh, Januari sama Februari 2023. 2023. Banyak nganggurnya uh -huh. tuh. Jadi aku come up with new idea gimana kalau misalnya aku bikin lagi gitu, hmm. bikin lagi gitu terus sama Kevin. Bikin lagi sama Kevin terus ditantang sama sama ibu uh, sama udah ada lagu udah, lagunya udah ada ya waktu yes. itu, tapi bahasa Inggris. Oke. Okay. Aku bahasa Inggris. Terus ibu gak, 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 gak bisa terima. Coba, uh, waktu itu dia bilang, bikin lagu baru deh. Uh -huh. Dia bilang, bikin uh -huh. lagu baru, bikin lagu baru. Kalian kan berdua sahabatan, uh, bukan gimmick juga sahabatannya. Uh -huh. <laughs> hmm, pasti kalian bisa lah bikin lagu bareng. Yeah. Dia bilang gitu, terus aku accept. Gitu. Aku accept challenge-nya. Pulang-pulang dari challenge gitu aku langsung bikin lagunya. Tadi kan aku cerita, aku suka banget sama lagu seandainya ya, yes. seandainya dari zaman Raisa dulu yeah. masih jadi penyanyinya Fiera. Eh, mm -hmm. uh, aku pengen banget bikin lagu yang vibe, vibe-nya gitu, kayak iya. gitu, okay. vibe-nya tuh kayak seandainya ketukannya tuh nomor delapan itu. terus chord agak-agak mirip-mirip. Pokoknya vibe-nya aku uh, pengen saya lagu seandainya. seandainya jadilah itu lagunya, jadi waktu setelah di challenge sama Ibu Aceh, um, tapi waktu itu juga masih bahasa Inggris karena yes. aku tadi juga ceritakan aku nggak yes, aku susah nulis ya. bahasa Indonesia. Mm -hmm. Jadi aku serahkanlah liriknya kepada yang paling jago, jangan jago banget yaitu Kevin. Kevin. Ya. itu, okay. terus Kevin tuh uh, dia tuh mut-mutan mood orang ya, mut-mutan. -hmm. Mood terus uh, ternyata aku juga baru tahu uh, kalau dia tuh ada ide kok kepepet. Jadi waktu ah, itu Deadliner deadline, banget ya. Mm -hmm. Deadline terus kok liriknya belum jadi-jadi ya. Terus aku mikir kan. Aku mikir gimana kok kita kerjainnya barengan aja gitu mm -hmm. Kita kerjainnya barengan aja, Vin Aku udah di Bintaro kan kita, sama-sama yeah. anak Bintaro Jadi aku, aku tadinya mau ke rumahnya dia gitu mm -hmm. Untuk kerjain bareng Pas aku berangkat nih benar-benar pas aku berangkat 10 menit, 15 menit mungkin dari rumahku ke rumah dia Oke okay. Jadi uh, ya, pas nyampe rumahnya dia Oh gitu. singkat ya Singkat, uh -huh. jadi kalau katanya, katanya dia Gue emang gini pas, kok kepepet gue oh, baru keluar ideanya iya, gitu iya, iya. Gitu deh, uh, Dia jadinya baik satu sama ref, uhum. tinggal baik dua aja. waktu itu kita kerjain barengan baik duanya gitu deh. udah jadi abis jadi itu liriknya jadi kita bikin demonya, kita bikin demonya besokannya ke tanta ke tanta acin, Tante acin suka lagunya, okay. ya udah kita produksi. gitu, oh, okay. cepet banget sih kalau misalnya dilihat-lihat dengan sehat apa dengan se-complicated -se itu prosesnya kan nih. Yeah, yeah, yeah. kita kok bikin produksian lagu. Uhum itu cepat banget sih kayak lancar banget. Oke okay. mungkin yang terakhir aku penasaran sama lagu bisa kasih di sekolah gitu karena memang ya tadi ya ada <tuh> sesuatu yang berbeda gitu kamu hmm. kolaborasi sama Chrishel nah. gitu ya itu gimana rasanya mungkin dengan dengan perjalanan hidup yang panjang yang mungkin kamu memegang beban ya kamu bilang nggak normal itu tadi hmm. gitu ya terus akhirnya berduet dengan sosok yang ya sangat punya pengaruh besar dalam hidup kamu. How the yeah. Sebenarnya rasanya enggak terlalu biasa aja. Sih. Okay. <laughs> Karena itu sama pap sama papaku kali ya. Okay. Jadi kayak rasanya itu kayak biasa aja, cuman ya ini kesempatan besar aja aku lihat nih opportunity besar. Jadi ya udah aku aku laksanakan aja. Cuman kok rasanya happy, sumringah gitu sih enggak apa-apa sih itu sih. Cuma, cuman bersyukur aja mungkin biasa aja sih. Lebih ke bersyukur yang biasa aja gitu. Atau mungkin Kalan reaksi aja. orang kali ya yang yang, ya, ini buka, nih, ya, anaknya Christian nih. Kok sore mirip gitu? Gitu lah, paling orang gitu lah. Ya, ya gitu. Mungkin <laughs> uh, reaksi orang yang lebih ke situ. Okay. Aku bersyukur sih reaksi orang kayak gitu. Ya, yes, jadi positif ya, reaksinya hmm, gitu. positif. Mungkin yang terakhir dari IP ini, apa yang ingin kamu harapkan atau yang ingin kamu tunjukkan dari sosok Pasha Christian? Aku tuh pengen tunjukin dari hanya kalau yang itu sebenarnya. Mm -hmm. uh, itu kan sebenarnya tentang bucin-bucin gitu okay. Bagus. tapi kalau misalnya dilihat cover artnya tuh artworknya uh -huh. itu ada Sayang ada, ada orang ya. mau terbang uh -huh. baru, kayak baru lepas lah kayak baru lepas uh -huh. terus di bawahnya tuh kayak ada tangan yang mau menggapai okay. tapi nggak nyampe uh -huh. itu itu yang mau terbang itu aku tuh ibaratnya aku uh, yang bawah itu ada dua tangan kan itu uh -huh. my past and my pain itu oh. masih mau megang tapi udah nggak udah udah gak nyampe uh -huh. jadi ibaratnya aku udah bisa lepas itu dua ini saatnya aku mau terbang gitu. Wow. Itu juga sayapnya kalau dilihat tuh sayap burung phoenix. Phoenix itu artinya bangkit dari kematian. Ah, sangat Rise, sekali. From the ashes artinya begitu. Oke. Okay. Jadi harus didengar ya, whole EP-nya karena sudah rilis ya. Sudah okay, rilis. ya. Sudah bisa didengarkan di mana? Sudah bisa didengarkan di semua platform sih, di mm -hmm. your favorite DSP, ada di Spotify ada di Apple Music ada. Di mana-mana lah. Di yes. Video musiknya juga sudah ada Video ya. Video musiknya bisa dilihat di YouTube, di YouTube channel Pasca ya Yes, jadi langsung ditonton, didengarkan, dan semoga bisa jadi semangat yang baru juga seperti uh, apa ya EP ini maknanya untuk kamu. Yeah. So yang terakhir boleh nyanyiin satu lagu yang okay. kamu pilih All dari right. EP favorit kita semua Oke okay. silakan. Ini lagu apa? Hanya kau yang mau. Oke, okay. let's go. <tuh> Aku ada di sini, dan takkan berpaling. Aku tak akan pergi. Hanya kau yang ku mau. Andai kau harus tahu, aku cinta. satu lagu yang masuk dalam EP terbaru dari Pasha Krisya. So, semoga EP ini menjadi ya itu ya, bangkit dari kematian gitu ya, seperti filosofi yang sudah disampaikan oleh Pasha Krisya dan semoga makin banyak lagi karya-karya yang luar biasa lagi dari kamu. Makasih ya. Yes. Pokoknya harus <tuk> tetap bahagia ya, jalanin apa yang kamu suka dan kita tunggu pokoknya gebrakan-gebrakan uh, baru dari Pasha Krisya. So thank you sudah mau sharing Makasih di podcast kita dan juga small semuanya thank you untuk Anda yang sudah mendengarkan. Semoga cerita perjalanan karir dari Pasha Krisya bisa menginspirasi Anda. Kalau begitu kita pamit sampai jumpa dan sukses untuk Anda. Bye. Bincang bersama